Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita masih dapat melaksanakan solat subuh berjemaah di masjid raya yang kita cintai ini. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita dengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Mahmud Ahmud Ahmud Mahmud. Payah betul menyebut dia. Ahmud Mahmud dan diterjemahkan oleh Al-Mukarram Al-Buya Fajran Sah LCMA. Kepadanya tafadhal masykurah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasiran wa sallam tasliman kathiran ila yaumiddin. هكذا الأيام تمر وهي الحياة تمضي شئنا أم أبينا. فها هو رمضان يلفظ أنفاسه بل يلفظ أفضل أنفاسه وهي آخر أيامه وآخر لياليه. Setelah salam memuji Allah kemudian selawat serta salam kepada Rasulullah, beliau mengatakan hari-hari terakhir ini adalah hari-hari orang sesak napas. Maksudnya sesak napas itu kena hari-hari yang harus memperketat ibadah kita. Tapi di hari-hari itu pula orang mulai berkurang dan banyak yang tidak mau memperketat ibadahnya di hari-hari terakhir ini. Wal muslim يغتنم هذه الأنفاس لأنها لا تعود. دقات قلب المرء كائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ولذلك الله جل وعلا ندب عباده المؤمنين إلى المسارعة للخيرات فقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال جل وعلا مثنيا على أنبياءه ورسله بعد أن ذكر في سورة المؤمنين في سورة الأنبياء عدد من الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Banyak betul ayatnya, saya tak hafal pula kan. Dia katakan orang mukmin itulah orang yang menyambung nafas ibadahnya, memperketat nafas ibadahnya. Kemudian orang mukmin itu adalah orang-orang yang bersegera beribadah kepada Allah sesuai dengan dalam ayat yang pertama yang dibaca wasaru ila magfiratin, orang-orang yang bersegera memohon keampunan Allah yang keampunan itu adalah sebesar langit dan bumi bahkan lebih besar dari itu. Yang dijanjikan untuk orang-orang mukmin itu adalah surga. Wa ayahsanya al ayah asanya sabiqu ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan keampunan dari Tuhanmu agar kamu mendapatkan menjadi seseorang yang mendapatkan keberkahan. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya orang-orang mukmin telah orang-orang yang memang bersegera berbuat kebajikan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Wa yaqulu jalla wa ala ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera berbuat kebajikan untuk mendapatkan keridhaan Allah. ويقول جل وعلا فاستبقوا الخيرات
berlomba-lombalah kamu untuk berbuat kebajikan. Wa hadhihi al-awamir allati sami'naha istabiqu huwa takhtalif 'an qawli Allah jalla wa 'ala fil mashi ma'a ad-dunya wamshu fi manakibiha. Fal mashi ma'ruf wal sayr ma'ruf qul siru fil ard lakin lil khair musara'ah wa musabaqah. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر خرج معه رجل يقال له عمير بن الحمام أنصاري كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فلما دخل المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكان هذا الرجل يأكل تمرات فقال بخن بخن يعني كلمة توبيخ لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم قام وقاتل حتى قتل في سبيل الله. Beliau katakan bahwa kita harus bersegera berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan yang baik sebagaimana dalam sebuah riwayat Umair bin Humam. Umair bin Humar, dia memang orang yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berperang. Pada suatu hari, tamar, na'am. Dia ingin memakan sebuah. La'in 'isht hatta akula innaha la hayatun tawila. Ya, jadi dia memakan kurma, kemudian dia ingin mendapatkan kehidupan yang panjang. Tapi Rasulullah SAW menyuruh dia untuk berperang. Maka dalam berperang inilah berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Maka beliau sahabat Rasulullah ini mati syahid dalam peperangan itu. Itu yang disebut bahwa dia katakan tadi ingin memakan korma untuk hidup yang panjang. Ternyata syahidnya itu yang merupakan hidup yang panjang baginya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. ومع ذلك يقوم حتى تتفطر قدماه. Rasulullah SAW itu sebenarnya dijanjikan oleh Allah dosa yang akan datang, dosa yang telah berlalu itu dijanjikan oleh Allah diampuni. Tapi walaupun demikian Rasulullah tetap melakukan ibadah sampai kaki-kakinya ini lecet. Al-hadith fi sahih Muslim 'an al-Mughirah bin Syu'bah anna 'Aisyah qalat lahu لماذا تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Suatu hari Aisyah melihat Rasulullah SAW beribadah yang cukup banyak. Kemudian Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan keampunan bagimu baik dosamu yang akan datang ataupun dosa yang telah berlalu. Lalu Rasulullah menjawab kepada Aisyah, apakah kamu tidak menginginkan aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? نحن نرى من يريد قليلا من حطام الدنيا يسعى ويكد حتى يحصل عليه فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض. Rasulullah saja berbuat demikian, apatah lagi kita yang tak pernah ada pernyataan Allah untuk kita dosa yang akan datang atau dosa yang sebelumnya diampuni. Seharusnya kita lebih memperketat ibadah kita lebih dari untuk melakukan itu, karena Rasulullah yang sudah diampuni saja melakukan itu lebih memperketat ibadahnya, dan itu dijanjikan adalah surga yang luasnya lebih dari luas langit dan bumi. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Bagi orang-orang yang menginginkan kehidupan yang cepat, maksudnya kehidupan dunia, kami akan berikan kesenangan bagi dia kehidupan dunia, tetapi mereka akan kami azab dengan kesenangan mereka dunia yang banyak bermaksiat itu dengan azab yang sangat pedihnya. Tapi bagi siapa yang menginginkan akhirat, maka kami akan luaskan kehidupan dunianya, bahkan kami berikan kehidupan akhiratnya sebagaimana surga yang luasnya dan nikmatnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. ولذلك حتى أهل الجنة يتفاوتون بالعمل الصالح مع أنهم في الجنة لكن قال الله ولكل درجات مما عملوا.
termasuk di surga sebagaimana manusia akan dinilai dengan amal-amal kebajikannya. Ketika mereka mendapatkan surga juga mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu yang sesuai dengan amal kebajikan yang pernah dibuat oleh manusia itu sendiri. Fala yadhunnanna dhan annahu in shalla fi shaff al-awwal mithla shaff al-thani aw in qara'a mushaf kaman qara'a mushafain aw man tasaddaqa biqalil kaman tasaddaqa bikathir hadha fi mizanillahi la yastawun la yastawun likullin darajatun mimma 'amilu. Sebagaimana kita salat, saf pertama berbeda dengan saf yang kedua, saf kedua berbeda dengan saf yang ketiga, dan di sisi Allah juga seperti itu. Karena siapa yang bersedekah misalnya 1 rupiah tidak sama dengan misalkan 10 rupiah, atau yang memberikan sedekah sebuah kerbau atau sebuah sapi atau sebuah seekor kambing tidak sama derajatnya, dan Allah memberikan derajat-derajat itu sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Walidzalika النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه على المسابقة وعلى المسارعة في الخيرات فكانوا كما علمهم صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحج إلى بيت الله الحرام 60 حجة ويعتمر 1000 عمرة ويحمل على 1000 فرس في سبيل الله. هل بعد هذا المسارعة من مسارعة؟ عبد الله بن عمر فرس الخيل عبد الله بن عمر adalah anak Umar bin Khattab ibnu Khattab. Itu Rasulullah mengajarkan para sahabat yang untuk bertanding dalam perbuatan berlomba-lomba untuk perbuatan-perbuatan baik. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab adalah salah satu contoh. Beliau melakukan haji 60 kali dan beliau melakukan umrah 1000 kali. Kemudian ia membawa perbekalan haji ini dan dibagi-bagikannya kepada orang yang berhaji. Adakah yang lebih baik dari apa yang pernah dikerjakan oleh Abdullah bin Umar ini? Huwa dhatuhu Abdullah bin Umar kana yasumu yawman wa yaftaru yawman hatta laqiya Allah jalla wa ala. وكان يقوم الليل وفي ليلة من الليالي لم يقم الليل فرأى رؤيا أنه كاد أن يسقط في بئر فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل قال فما تركت قيام الليل. Begitu juga Abdullah bin Umar ini melakukan salat malam, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik yang lebih dari sahabat-sahabat yang lain. Pernah suatu hari Abdullah bin Umar tidak terbangun malam. Akhirnya ia bermimpi ia akan jatuh ke dalam sumur. Lalu ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh nikmat jika malam itu Abdullah bin Umar bangun untuk melakukan tahajud." Maka ini adalah sanjungan bagi oleh Rasulullah kepada para sahabatnya yang memang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Wa kana ijlis haythu jalasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yamshi min at-tariq allati masha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-ghar kama dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat hunaka shajara istadalla tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yata'ahaduha bil-ma'. Anzur al-musara'a fi hatta fi al-ittiba' حتى في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لقي الله. Begitu juga beliau kemana Rasulullah jalan beliau ikut. Pada suatu tempat ada pohon yang tunduk ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Umar mengikuti di dalam. Begitulah mereka tidak ingin mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berbuat baik sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha huwa aydan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ar-rawi al-mashhur. Hadha ar-rajul kana lahu umm wa ukht fa kana yaqsim al-layl laysa layl Ramadan. Nahnu naqum Ramadan wa natruk baqi Ramadan. Haula Ramadan wa ghayr Ramadan. Ya an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam indama su'ilat an qiyam an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam
قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل أيضا عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر صلى الله عليه وسلم. فذكرت أن هذا شأن دائم، نحن نعرف الخير في رمضان، وبعد رمضان نبدأ ننسحب من هذا الخير انسحاب وكأنه كان عبئا علينا. Begitu juga sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang berpuasa sehari berbuka sehari, berpuasa sehari berbuka sehari, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Rasulullah SAW puasa. Lain dengan kita, kita pada waktu Ramadan selalu berbuat baik, tapi di luar Ramadan mulai menarik diri untuk tidak lagi datang ke masjid misalnya, atau tidak lagi sholat qiyamul lailnya sudah mulai berkurang. Tapi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah ini, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, dia samakan semua ibadahnya sebagaimana di bulan Ramadan, kecuali sholat tarawih yang memang adanya pada waktu Ramadan. Begitulah para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Al-mushkilah ladayna annana lam nukarrir al-istimrar fi tariq al-hidayah. فلو كررنا الاستمرار ما تركنا المساجد ولا تركنا الجماعة ولا تركنا القرآن، ولكان ذلك ديدنا لنا، يعني طريقة مستمرة. Kita tak pernah berikrar, nukarir itu mengulang, berikrar, mengulang, berikrar pada diri kita untuk melakukan apa yang pernah kita lakukan di Ramadan dan kita lakukan di luar Ramadan. Karena inilah kesalahan kita. Tapi para sahabat melakukan ini baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama berikrar, mengikrarkan diri untuk melakukan apa yang kita kerjakan Ramadan ini juga di luar bulan Ramadan. ولذلك بعض الناس لا يعبد الله إنما يعبد رمضان. فإذا كمل رمضان ودع رمضان وودع الطاعة. والمسلم لا يودع رمضان لكنه لا يودع الطاعة. يودع رمضان لكنه لا يودع القرآن. يودع رمضان لكنه لا يودع قيام الليل. يودع رمضان لكنه لا يودع الصدقة. وهكذا كل أنواع الخير. Kebanyakan manusia menjadi hamba di dalam bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan dia tidak menjadi hamba yang taat. Oleh sebab itu, kita jangan menjadi, kalau bahasa Indonesia, Ramadanion, beribadahnya pada waktu Ramadan saja. Makanya ketika keluar dari Ramadan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan. Seharusnya kita, walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, qiyamul lailnya tetap. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, baca Qur'annya tetap. Walaupun Ramadan telah meninggalkan kita, sedekah yang dilakukannya dalam bulan Ramadan juga harus tetap. Dan itu semua harus dilakukan dengan terus, continue, berulang-ulang, sehingga kita tidak melupakan amal-amal baik itu di luar bulan Ramadan. كرر فقط أن تكون من أهل الفجر وستكون من أهل الفجر. كرر أن تكون من أهل القرآن وستكون من أهل القرآن. ولذلك أذكر قصة جميلة. هذه القصة تبين مدى فاعلية اتخاذ القرار. عندما يتخذ الإنسان القرار يكون ملزما لنفسه. اجتمع رجلان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه موجود، رجلان من اليهود، أحدهما عالم والآخر شيخا، يعني شيخ قبيلة. فلما اجتمع الرجلان، أحدهما عبد الله بن سلام عالم، والرجل الثاني الشيخ حيي بن أخطب. فاجتمع الرجلان وذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث. فقال أحدهما للآخر: إن كان بعث كما هو موجود عندنا في التوراة والإنجيل نؤمن به؟ فقال نعم. قال عاهدني. فتعاهدا على أنه إن بعث على نفس الأوصاف أن يؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الرجلان، تأمل، فقال أحدهما: أهو هو؟ قال نعم إي والله أنه هو. فقال ما تقول؟ قال أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا عبد الله بن سلام. أما الثاني فاتخذ قرارا مغايرا،
هذا قرارا صائبا. أما الثاني فقال والله وإن كان هو لأعادينه ما حييت، فاتخذ قرار أدخله النار. والرجل الأول اتخذ قرار أدخله الجنة. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Jadi kita harus mengikrarkan diri untuk mengulang-ulang peramalan baik itu agar kita terbiasa untuk melakukannya. Seperti sholat, terus dilakukan sehingga kita terbiasa untuk bangun malam. Ada sebuah kisah, kisah ini sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang Yahudi, yang pertama adalah alim, yaitu salah satu daripada pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Kemudian yang satu adalah orang tua yang sudah tua. Mereka berjanji, apakah ada, Abdullah Salam mengatakan, yang tua mengatakan kepada Abdullah bin Salam, apakah ada di dalam Taurat kita bahwa nanti akan diutus seorang nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Dia katakan, ya, itu ada di dalam kitab kita. Oleh sebab itu mereka berdua berjanji, jika nanti ini orang diutus, ya, namanya Muhammad ini diutus oleh Allah, kita akan mengatakan dan bersaksi bahwa ini adalah utusan Allah. Maka ketika Rasulullah SAW diutus, Abdullah bin Salam ditanya oleh seorang yang tua ini, apakah engkau melihat itu adalah bagian dari utusan Allah yang kita janjikan sebelum ini? Abdullah bin Salam mengatakan, iya, dia ini adalah dia Muhammad yang memang dijanjikan oleh Taurat diutus untuk menjadi akhir Nabi. Maka apa yang engkau lakukan, kata yang orang tua ini. Kata Abdullah bin Salam, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu Abdullah bin Salam meminta janji daripada orang tua ini. Orang tua ini mengatakan, aku tak berjanji dengan itu. Jadi dia tidak meluruskan lagi niat dan ikrar yang sebelum itu. Oleh sebab itu, kita jika berbuat baik, jangan seperti orang yang membelot ini, tapi jadilah seperti Abdullah bin Salam. Jika berjanji, memang harus diluruskan niat kita untuk berbuat baik sehingga kita tidak dijauhkan oleh Allah dari jalan yang benar. مثل الذي عرف الخير في رمضان ثم بدأ ينسحب منه كمثل إنسان يدك بابا كاد هذا الباب أن يفتح له قبل أن يفتح له ذهب وانصرف. Orang yang mulai jauh dari Ramadan, di akhir-akhir ini mulai menjauh, laksana orang yang ketika akan bertamu ke rumah orang, lalu ia mengetok pintu. Tapi ia ragu, sehingga ketika ia pergi, pintu dibukakan, ia sudah tidak ada lagi di situ. Sama dengan orang di dalam bulan Ramadan, yang ketika ia beribadah baik, sesungguhnya ia mengetok pintu apa yang ada di sisi Allah. Tapi ketika ia di akhir Ramadan mulai pergi, pintu terbuka, ia pergi. Sehingga ia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan sebagaimana orang yang mengetok pintu tadi. ومثل الذي يجرم بعد رمضان يكسب الإثم بعد رمضان كمثل رجل بنى بيتا جميلا ثم بدأ ليهدمه يهدمه بتلك المعصية وبتلك المعصية وبتلك المعصية حتى انقض هذا البنيان. Orang yang konsisten atau orang yang istiqomah di dalam bulan Ramadan, laksana ia melempar sebuah gedung yang awalnya kokoh. Dia sama dengan membuang maksiatnya satu persatu. Orang yang melempar ini mungkin awalnya tidak akan merasakan bahwa gedung itu akan roboh. Tapi kalau satu persatu batu mulai dilemparnya, rubuhlah ini. Itulah laksana orang istiqomah di Ramadan. Ia mulai membuang seluruh maksiatnya, bagian dari maksiat, sehingga ia keluar dari bulan Ramadan sebagaimana ia melempar gedung yang kokoh tadi. Gedung yang kokoh itu adalah maksiat dia, sehingga ia bersih keluar dari Ramadan. Akhtim bi kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz al-Khalifah al-Rashid al-Rajul al-Mashhur hakama aman min aam 99 Hijriyah ila 101 fakat لكنه عد خامس الخلفاء الراشدين من عدله. هذا الرجل مع أنه كان خليفة كان يقوم الليل، مع أنه كان خليفة كان يحضر مجالس العلم ويدرس، وفي عهده دونت السنة، أمر محمد بن مسلم بن شهاب بن عبيد الله أن يدون السنة. كان هذا عمر بن عبد العزيز يقوم الليل ويقرأ القرآن في ركعة واحدة
حتى إذا أوشك الفجر أضاف إليها أخرى وركع، ثم يذهب إلى المسجد ويصلي الفجر بالناس، ثم يجلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلي الضحى، ثم يرجع إلى بيته، يريد أن ينام فلا يأتيه النوم من كثرة بكائه. فكانوا يقولون له: لما لا تنام؟ فكان يقول: وكيف تنام العين وهي كريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل؟ يعني إلى أين أذهب إلى الجنة؟ كيف أنام؟ يعني النوم يف في عينه من كثرة بكائه، مع أنه خليفة. بعضنا يتدرع بعمل بسيط: أنا مشغول، أنا موظف، أنا ويعني، وكأن هذا العمل يعفيه عن الجماعة ويعفيه عن قراءة القرآن ويعفيه عن الاستغفار. لا 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 ينبغي هذا. Ada sebuah kisah bagus, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan orang yang sangat mengayomi masyarakatnya. Beliau ini walaupun dia alim, dia datang dan duduk mendengarkan majlis ta'lim. Ia datang dan duduk belajar untuk kepada seseorang. Dia tidak membanggakan dirinya kalau ia punya mempunyai ilmu yang banyak. Dia khalifah, tetapi ia duduk bersama para rakyatnya untuk belajar bersama mendengarkan para mufti untuk melakukan apa, mempelajari ilmu-ilmu. Apa yang ia lakukan adalah ketika ia sholat malam, ia menghabiskan satu Quran itu dengan satu rakaat sholat malamnya. Lalu apabila sampai satu Quran itu, dia khatamkan dengan satu rakaat saja. Lalu ia terbang setelah sampai sholat subuh, ia sholat subuh. Setelah sholat subuh, ia melakukan membaca Al-Quran sehingga sampai waktu syuruk dan sampai waktu duha. Dan ketika itulah ia balik ke rumah dan ingin tidur. Lalu ia tidak bisa tidur karena matanya selalu mengalir air mata, karena mengingat kekuasaan Allah atas dirinya, karena ia tahu. Lalu ada seseorang bertanya, "Wahai Khalifah, kenapa engkau tidak tidur? Bagaimana aku tidur karena air mataku mengalir, karena aku tidak punya kekuasaan apapun terhadap Allah? Karena Allah, aku tidak tahu kapan aku akan dipanggil oleh Allah, maka aku tidak bisa tidur dan aku tidak bisa menghilangkan zikirku kepada Allah karena aku tidak tahu kapan Allah akan memanggilku." Inilah yang dilakukan oleh beliau, dan sebenarnya inilah yang harus kita tiru untuk dapat melakukannya, walaupun tidak sempurna untuk menirunya. Walamma mata Umar bin Abdul Aziz saqatat ruk'ah qit'ah fi qabrah fa akhaduha wa rawi al-qissah rajul ثقة من رجال الإمام مسلم، فأخذوها فإذا هو مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمان من الله الرحمن الرحيم لعمر بن عبد العزيز من النار. Pada suatu hari beliau pernah ziarah kubur, kemudian di kubur itu ada jatuh sebuah apa kalau bahasa kita ya, yang penting sebuah batu yang jatuh yang semacam tembok ini. Enggak tahu juga saya apakah tadi kuburannya ada ininya. Kemudian ia mendapatkan batu itu tertulis bahwa di situ kalimatnya: Bismillahirrahmanirrahim, ini untuk Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz telah diselamatkan dari api neraka. ولذلك اختم هذا الكلام ان شاء الله وهو لا بد ان تدعو الله ان يوفقك فيما بقي في رمضان. فقد توفق، بقي في رمضان الزبدة، بقي فيه ليالي القدر 25 27 29، لعلك توفق ما لم يوفق غيرك ولو كان بداية الشهر. فاغتنم ما بقي من هذا الشهر وسارع في الخيرات، فما بقي فيه يكفي لمغفرة الله لك ورحمته بك. ولا تكن مخذولا، المخذول هو الذي يبدأ يترك الخير وهو علامة على عدم القبول. إذا الله جل وعلا لم يقبل أحد خذله عن الخير وختم له بالسوء، لكن إذا أراد الله بعبد خيرا ختم له بالخير. نسأل الله أن يختم لنا بالخير وبالعتق من النيران وبالعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Oleh sebab itu, walaupun hanya tinggal beberapa hari di bulan Ramadan ini, masih ada malam 25, masih ada malam 27, masih ada malam 29, perketatlah ibadah, karena kita tidak tahu siapa yang diminta oleh Allah sebagai suatu kebaikan. Amal kebaikan kita tadi ini akan membuat Allah memberikan kita untuk menutup hari-hari Ramadan kita ini sebagai seseorang yang berbuat baik.
Dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang diberikan gelar itu oleh Allah. Oleh sebab itu, jangan menjauh dari Ramadan walaupun hanya tinggal beberapa hari. Dan oleh sebab itu kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita kebaikan dan amal-amal kita ditutup dengan suatu kebaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditutup oleh Allah amalnya sebagai amal yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.